Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Hotel Headway lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian disehatkan terus ya, guys. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu trik cara buka koper biar hoki ya guys, biar kalian dapat item-item terbaru yang epicnya. Nah, bagaimana triknya? Tonton terus videonya sampai selesai biar kalian enggak gagal paham ya guys. Dan sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Dan kebetulan sekarang lagi ada item terbaru lagi dari mesin Lost and Found-nya ya guys. Nah, jadi ini item terbarunya ada Toffee Unicorn ya, mantul guys, dan item-item lainnya. Nah, jadi triknya sebelum ke mesin Lost and Found-nya, kita ganti dulu pakaiannya ya guys. Kita harus memakai item-item bintang 1 atau item noob ya. Nah, kita pakai item bintang 1 guys. Terus item celananya juga pakai item bintang 1. Yang mana aja bebas, yang penting item bintang 1 ya guys. Sepatunya juga item bintang 1. Terus rambutnya, bintang 1 juga bebas, mau yang mana. Dan kalau aksesorisnya kita lepaskan dulu ya guys, kalau yang pakai aksesoris. Nah, gue udah memakai item-item bintang satunya, sekarang kita langsung ke mesin Lost and Found-nya. Nah, jadi item terbarunya itu ini dia ya guys, Toffee Unicorn hologram itu. Dan ada item-item yang lainnya juga. Item Valentine 2022 ya. Oke, kita langsung buka yang 10-10 ya guys. Nah, dapat item langkanya yang baru ya, kenyamanan beruang, mantul. Nah, dan dapat lagi guys yang baru ya, langka mata hati. Nah, dapat terus kan guys, dapat item langka yang baru lagi ya. Kita buka lagi yang 10 ya guys, dapat lagi item langka yang baru, sayap. Buka lagi. Dapat 250 diamond ya. Dapat item langka lagi, rambut yang baru.
Nah guys, dapat item epicnya stocking hati yang terbaru ya. Mantul guys, hoki sekali. Jadi kalau kita pakai item bintang 1 selalu hoki guys. Kita coba lagi ya, buka. Nah guys, langsung dapat 3 item sekaligus, item epic ya. Anting dan juga item topi terbarunya, topi unicorn, dan juga item epic filter wajah hati. Mantul ya guys, hoki sekali. Nah jadi bisa dapat banyak ya guys item-item terbarunya kalau kita memakai item-item bintang 1. Mantap. Okay. Cuma item ini yang gue belum dapatkan. Item terbaru ininya sudah gue dapatkan ya, keren sekali guys. Hoki ya, dan item langkanya sudah gue dapatkan semuanya. Nah mantul kan guys triknya. Jadi kita hoki ya guys ketika buka koper. Dan sekarang kita coba item-itemnya. Nah ini item unicornnya yang terbaru, keren sekali ya guys topinya. Mantap. Dan ini item stockingnya. Terus ini item filter wajah hatinya, gak kelihatan karena memakai topi ya guys, tapi lumayan sih kelihatan dikit. Mantap. Dan dapat boneka, terus antingnya ya guys, tapi jangan dipakailah karena buat cewek. Emang apa sih gak boleh? Nah oke okay guys, jadi ini item-itemnya gue sudah pakai sebagian ya, keren. Okay, jadi itu tadi trik untuk membuka kopernya biar kalian hoki dapat item epic banyak ya guys, mantul. Okay, jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini, semoga videonya bisa menghibur dan juga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian, dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bangga Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.